Sobat Kairos yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, khususnya dalam nuansa perayaan pesta kedua hari Pentakosta, tertulis dalam Bilangan 27 ayat 18-23, beginilah firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini berdasarkan topik perayaan Pentakosta kedua, yakni dipenuhi oleh Roh Allah untuk memimpin. Atau dalam bahasa Batak, Naung Maruli Toddi Lau Manguluhon. Sobat Kairos, Pentakosta adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid Yesus, memberi mereka kuasa dan keberanian untuk menjadi saksinya. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita pada sebuah peristiwa penting dalam Perjanjian Lama, yaitu penunjukan Yosua oleh Musa sebagai pemimpin baru bagi bangsa Israel. Seperti halnya para murid dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Yosua juga digambarkan sebagai seorang yang penuh roh. Dan tentunya kepenuhan roh ini bukan semata karena usaha pribadi atau intervensi orang lain, tetapi itu murni anugerah dari Tuhan Allah. Sobat Kairos, Allah memerintahkan Musa untuk mengambil Yosua, seorang yang penuh roh, dan menetapkannya sebagai pemimpin baru bagi Israel. Yosua tidak dipilih karena kekuatannya sendiri, tetapi karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dalam pandangan Allah adalah kepemimpinan yang bergantung pada kuasa dan pimpinan Roh-Nya. Musa meletakkan tangannya di atas kepala Yosua, sebuah tindakan simbolis yang melambangkan pengalihan otoritas dan berkat Allah. Dalam konteks Pentakosta, kita juga melihat bagaimana Roh Kudus mengurapi para murid untuk menjalankan misi mereka. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tugas yang diberikan oleh Allah disertai dengan kuasa dan kemampuan dari Roh-Nya. Yosua harus bergantung pada Imam Eleazar yang meminta keputusan dari Tuhan melalui Urim. Ini menekankan pentingnya mencari petunjuk Allah dalam setiap langkah kepemimpinan. Begitu pula, kita dipanggil untuk selalu mencari pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Kepemimpinan Yosua yang dipenuhi Roh membuat seluruh bangsa Israel mendengarkan dan mengikut dia. Pentakosta mengajarkan kita bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga diberi kuasa untuk mempengaruhi, memimpin orang lain menuju kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik di keluarga, gereja, tempat kerja, maupun masyarakat secara luas. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menjalankan tugas ini dengan kekuatan kita sendiri.
Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin, memberi kuasa, dan membimbing kita. Maka adalah mutlak dan keharusan agar kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus memenuhi kita setiap hari, memberikan hikmat, keberanian, dan kuasa untuk memimpin sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti halnya Yosua dan para rasul di hari Pentakosta, marilah kita membuka hati kita untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita bisa menjadi saksinya yang efektif di tengah dunia ini. Sehingga pada akhirnya, kepemimpinan kita akan menjadi teladan, dan selanjutnya keteladanan itu akan membuat orang mengenal Kristus. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Selamat menikmati kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.